الهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله، شكر كهدر الله رب الجلال dengan hidayah, taufik, i'ana dan ta'yid daripada Allah serta ketentuan yang baik daripada Allah, malam ni saya dapat sampai di masjid tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di dalam keberkatan, dalam rahmah, dalam hidayah, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bukan mudah untuk kita berada dalam majlis ilmu. Dan tidak semua orang yang Allah berikan ketentuan kepada mereka kebaikan. Begitu juga orang yang di dalam solat. Ada orang yang dapat solat berjamaah. Tetapi dalam pada ia solat berjamaah, tidak semua orang dapat mengucapkan amin bersama dengan imam berjamaah. Walaupun dah dapat solat berjamaah, mereka kata orang yang semayang berjamaah boleh 20 darjah. Tapi di dalam semayang berjamaah itu adanya anugerah-anugerah daripada Allah. Di antaranya, orang yang dapat mengucap amin bersama-sama dengan imam dan tatkala itu bersepakat amin dia dengan amin para malaikat Allah Subhanahu wa taala, nescaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia fokus pada 27 darjat. 27 darjat dia fokus kepada 27. Tapi dia tak fokus pada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik tu, ramai kita lihat, ramai orang sembahyang jamaah. Bila sampai kepada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masing-masing sengap eh. Sengap eh. Walhal peluang itu hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua, yang tu pun pada tiga waktu kan. Semayang maghrib, semayang isyak dan semayang subuh. Hal yang nak paling ramai pun maghrib. Isyak dia kurang. Subuh lagi haprak. Lagi kurang. Bertambah kurang. Maka anugerah yang ada dapat mengucapkan amin bersama-sama dengan imam dan bersepakat amin dia bersama dengan aminnya malaikat, maka diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pada lima waktu tu. Ada juga tiga waktu, ada waktu yang senang, ada waktu yang susah. Kenapa waktu senang waktu susah? Maghrib ni waktu senang, subuh ni waktu susah. Sebab adanya nas fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semayang subuh tu sebab tu Allah bagi dua rakaat. Dalam pada dua rakaat itu pun orang tak boleh nak buat. Dalam pada dua rakaat itu pun orang banyak yang tewas. Banyak yang kalah dalam pada dua rakaat tu. Inilah tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita bincang sikit berkenaan dengan Ramadan dan hebatnya Ramadan, indahnya Ramadan. Ramadan ini tuan-tuan, masya-Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman,
telah difardukan atas kamu puasa seperti mana orang yang terdahulu. Kira maknanya lebih kurang macam itulah, senang nak bagi kita faham. Kita jenis mengaji pun bukan mengaji jenis mengaji kitab ni, kita mengaji lena, jaga lena, jaga ni bagi faham makna paling senang. Sebagai terlalu complicated sangat makna ni, tuan-tuan lena pula, susah nak bagi faham. Daripada aku tak faham, aku tidur. Kan? Dapat juga pahala tidur, mereka tidur dalam masjid, dah niat i'tikaf lah. Wahai orang beriman, ayat puasa ni Allah tak sebut, wahai orang Islam. Wahai orang yang beriman, telah difardukan atas kamu puasa seperti mana orang yang terdahulu juga telah difardukan atas mereka tu puasa. La'allakum tatakum, dan mudah-mudahan kamu semua jadi orang takwa. Ramadhan ni tuan-tuan, kalau nak dinisbahkan, Ramadhan ini bulan, satu bulan. Kalau nak dinisbahkan ia sebagai seorang pemimpin, seolah-olah setiap tahun kita tunggu seorang pemimpin yang adil. Pasal apa? Sebab Ramadan ini ia membentuk kita menjadi insan yang pelik. Insan pelik ini macam mana tuan-tuan? Seorang pemimpin yang hebat, dia boleh ubah masyarakat daripada jahat pada baik. Ramadan ni kalau dinisbah pada orang, kalau dinisbahkan orang, tapi Ramadan bukan orang, dia bulan. Jika dinisbahkan sebagai manusia, maka dia ini sebagai seorang pemimpin yang adil. Sebab dia boleh ubah manusia daripada jahat kepada baik. Dia boleh ubah manusia yang tak kenal masjid sebelah bulan. Tak kenal masjid. Maknanya dalam pada sebelah bulan ni tak pernah jinjak masjid. Ada orang yang dia injak masjid ni, dia jejak ke kaki dia di masjid seminggu sekali. Maka kalau dinisbahkan sebagai seorang manusia, seorang pemimpin yang adil telah berjaya mendidik dan mentarbiah manusia daripada jahat pada baik, daripada tak kenal masjid pada kenal masjid, daripada tak salah kepada salah. Sebab itu dalam bulan Ramadan, orang yang kedekut piang berebut nak buat moral sampai tak cukup hari. Sebulan ada 30 hari sampai tak cukup tuan-tuan. Kalau di tempat saya tuan-tuan, sampai pindah masjid lain, sebulan ada 30 hari. Pakar-pakar nak rebut ambil malam pertama saya, malam kedua saya, malam ketiga sampai malam raya tuan-tuan. Masya Allah, sampai orang lebih lagi. Hari bulan tak cukup, pindah pula mana masjid hak lain. Masjid pun tak boleh terima, punya orang punya punya pemurah waktu bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan kedekut tuan-tuan, nak cari 50 ribu untuk aircon pun susah. Kedekut. Tengok bulan Ramadan, tak tahu masjid mana je nakkan aircon wakaf 50 ribu, tak tahu masjid mana. Duk tengok tadi tengah lalu macam Padang, Padang Bapak. Orang Islam ni nak tengok tuan-tuan kaya tak kaya, tengok bulan Ramadan. Semua duk tunggu bulan Ramadan, pasal apa? Duk nampak 700 tu ni. Dia kata kalau sedekah bulan Ramadan 700. Sedekah bulan tak Ramadan 10 ya. Mana banyak dia dah. 10 dengan 700 mana banyak? Dia duk kira 700, dia tak kira dia mengumpat lagi. Dia kira 700 tu. Dia tak kira dia hasad dengan orang. Dia tak kira dia iri dengan orang. Betul, Ramadan ni indah dia tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan bil iman wa ihtisaban. Sebut iman juga. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman, wa ihtisaban dengan akhlas. Akhlas apa?
ikhlas iman ni tadi tak ada syirik ni. Sebab bulan puasa ni tuan-tuan, satu ibadat yang tidak ada ruang dalam dia nak riak, nak takabur. Tuan-tuan tengok, kita puasa bulan Ramadan, nak riak kat mana tuan-tuan? Kita pun puasa hari pertama lah, lalu kita keluar rumah, kita pun kata aku puasa, Pak Hang aku pun puasa. Kita nak riak kat mana? Tak ada dalam riak langsung. Kita nak takabur kat mana tuan-tuan? Tak boleh nak bangga diri sebab semua orang puasa. Mai semayang Zuhur tuan-tuan, mai semayang Zuhur, kita pun buat letih ya? Puasa tak larang puasa. Sebab apa? Aku puasa, aku tak tahu dah. Bulan ni semua orang puasa, bukan hang seorang. Maka jalan nak bagi riak tak ada, jalan nak bagi takabur tak ada. Jalan kita ni tadi memang jalan ikhlas. Maka imanan wa ihtisaban. Orang yang beriman, yang benar-benar imannya, yang ikhlasun fillah, yang orang yang tak mensyirikkan Allah, orang ini yang berjaya dalam bulan Ramadan, dan orang ini yang berhak untuk mendapat hari raya pada sisi Allah. Orang ini dapat kemenangan pada sisi Allah. Kalau tak, orang ini tak ada. Baik itu dalam ayat itu Allah sebut la'allakum tattaqun. Hanya orang yang bertakwa yang beroleh kemenangan. Sebab selain daripada orang yang tidak orang yang bertakwa kepada Allah, semua ada janji neraka tuan-tuan. Semua ada janji neraka tuan-tuan. Ustaz, ada hadis masuk neraka? Ulama yang masuk neraka dulu daripada orang Yahudi dan Nasara, mak ayah ada masuk neraka, anak ada masuk neraka, pemimpin ada masuk neraka, rakyat ada masuk neraka. Siapa yang? Siapa yang tak ada peluang untuk masuk neraka? Semua ada peluang tuan. Tapi yang tak ada disebut oleh Nabi SAW adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tempat dia tak ada langsung dalam neraka, tempat dia cuma ada satu tempat saja, nama dia Jannah Allah, iaitu syurga. Maka Ramadan ini tuan-tuan, Allah didik kita supaya keluar daripada neraka masuk syurga Allah. La'allakum tattaqun. Nak pi duduk tempat tattaqun tu. Sebab itu apa dia puasa tuan-tuan? Baik. Kita cerita malam ni sikit. Apa dia saum? Takat mana tuan-tuan larat? Jangan ikut saya larat. Saya pukul 12 pun larat. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan macam tak pernah larat. Dah hampir sakaratul maut, saya berhenti. Dia mengaji macam tu. Mengaji ni tuan-tuan, apa kata dalam masjid tak ada syaitan? Bohong lah. Dalam masjid lagi kuat syaitan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan rasa macam mengantuk sangat, tuan-tuan pergi keluar tengok. Mengantuk tu pergi mana? Tak pergi tuan-tuan buat testimoni, tengok. Kan? Jangan keluar terus. Itu tu tuan-tuan syaitan. Buat testimoni saja. Dia tak berasa macam tak pernah larat sangat, mengantuk lah. Tuan-tuan pergi keluar saja. Dia hilang, tak tahu pergi mana. Yang tu tanda syaitan. Syaitan kacau awak kita. Siapa kata dalam masjid tak ada syaitan? Dalam masjid lagi kuat ada syaitan. Sebab apa? Sebab dia tak mau bagi kita menjadi baik. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita dengar hadis syaitan kena rantai. Bukan kena rantai tuan-tuan. Kita ni bila kena rantai, kita punya aktiviti terbatas. Orang tanya saya, ustaz, betul ke bulan puasa syaitan kena rantai? Saya tengok ramai orang duk makan ke KFC ustaz. Kata tak ada syaitan. Yang tu siapa yang suruh pergi makan? Nampak? Syaitan bukan tak ada, ada. Tapi orang yang imanan wahtisaban ni, orang yang benar-benar beriman saja yang dapat
menjadikan ibadat saum ini sehingga setan susah nak masuk perdayakan orang ni. Pasal apa? Pasal orang ni dia puasa. Makna apa? Makna puasa imsak. Imsak ni makna apa tuan-tuan? Tahan. Tuan-tuan ingat senang ke? Benda yang Allah bagi, Allah suruh tahan. Benda yang Allah suruh tahan ni bukan benda haram. Benda ni benda halal. Makan halal. Minum halal. Bersama dengan rumah kita. Orang rumah kita bukan orang rumah kawan kita. Yang tu yang haram. Orang rumah kita, isteri kita halal. Allah suruh tahan. Tahan benda boleh. Baru ni tuan-tuan, saya bersimbang. Saya bersimbang dengan kawan-kawan. Saya kata, kita nak takut apa? Dunia ni Allah jadi untuk kita. Benar tak? Allah jadikan dunia dulu, baru Allah jadikan Nabi Adam. Kalau Allah jadikan Nabi Adam dulu, baru Allah jadikan dunia. Hak tuan-tuan faham ke mana? Hak tuan-tuan faham lah. Tak tahulah sebab semalam berlepas mengundi jari pun tak habis lagi ni ha? Kan? Takut jadi skema pula duduk terkejut buruk kan? Allah jadikan dunia dulu baru jadi Nabi Adam. Maknanya Allah jadikan dunia ni untuk kita. Pokok untuk kita. Binatang untuk kita. Nampak tak? Dalam pada ada dunia ni Allah jadikan untuk kita. Tapi Allah jadikan sebahagian untuk kita. Allah datangkan iman, Allah datangkan Islam. Memang semua ni untuk manusia. Tapi ada dua golongan manusia. Satu golongan manusia yang beriman dan Islam, satu golongan manusia yang kafir dan mensyirikkan aku. Nampak? Bagi manusia hak beriman dan Islam, apa nak makan kambing? Makanlah. Apa nak makan lembu? Makanlah. Apa nak makan arnab? Makanlah. Apa nak makan babi? Tak boleh. Yang tu bukan manusia beriman. Tapi aku jadikan babi tu juga untuk mana? Manusia. Manusia mana yang makan babi? Manusia mana? Babilon lah. Manusia yang kafir. Manusia yang mensyirikkan Allah. Aku jadikan dunia ni semua untuk manusia. Hak kafir, makan babi, makan. Makan lembu, makan. Makan kambing, makan. Makan anak, makan. Makan bewok, makan. Makan, makan apa? Manusia yang Islam, ada dunia yang kau boleh ambil, ada dunia yang kau tak boleh ambil. Yang tu pun kambing, aku jadikan hampa boleh makan. Syarat kambing hang, jangan kambing orang lain. Ada pula peraturan syariat dia. Bukan semua kambing boleh makan. Kalau semua kambing boleh makan, habislah tuan-tuan. Hak kita, hak kita, hak kita, hak orang, hak kita. Allah jadikan angin untuk kita. Allah jadi matahari untuk kita. Maka seluruh alam yang dijadikan oleh Allah, semua untuk kita. Siapa yang dapat benda ni? Cuma orang beriman ya. Orang beriman ni yang dapat ni. Entah. Orang beriman saja yang dapat semua benda ni. Hatta kan jin pun tak boleh lawan dengan manusia. Siapa yang alihkan istana Puteri Balkis tu? Tentang kenal tak Puteri Balkis? Kenal? Awak teruk sangat orang pandang ibu ni. Satu hari pada zaman Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman tanya kat semua, dekat jin, dekat manusia, siapa boleh alih istana Puteri Balkis? Jin Iprit mai. Saya Nabi Sulaiman. Saya yang boleh alih, kata jin Iprit. Datang seorang manusia. Nama manusia tu Asif Barhiya. Asif Barhiya, wali Allah. Wah. Lalu dia berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman,
Aku boleh alihkan istana Puteri Balkis lebih cepat daripada jin Ifrit. Hang katuk mata, tak ada buka lagi darah. Enggak. Jin Ifrit pun dia tak boleh kalih istana Puteri Balkis secepat seperti mana Asif Barhia. Nampak tuan-tuan? Hebat manusia. Macam mana Asif Barhia ni dia boleh kalih? Tak tahu. Nah. Inilah kehebatan dan kebesaran Allah. Kehebatan dan kebesaran Allah. Ini hebat dia. Maknanya antara di kalangan jin dan manusia, manusia hebat lagi daripada jin. Zaman Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman tentera jadi kalangan jin sebahagian dia. Manusia kerah jin. Nampak? Zaman kita, kita pula kena kerah dengan jin. Nak mampui. Jin kata, lena. Boleh lena. Bodoh. Jin kata, balik. Balik. Setan ni dia spesies jin. Jin kata, jangan main masjid. Kamu tak main. Itu Ramadan. Setan-setan ni, dia susah sikit. Sebab orang puasa. Kata orang ramai dapat main masjid. Imsak tahan tuan-tuan daripada makan dan minum walaupun sedikit. Hebatnya Ramadhan. Allahu Rabbi. Kemudian Masya Allah, apa kata ulama, orang yang imannya makin kuat dia akan tahan segala sifat mazmumah yang ada daripada dalam diri dia. Baik tu orang ni, dia tengok orang, dia tengok iman. Kalau iman orang awam ni, dia cuma tahan makan, tahan daripada berzina saja. Tahan makan, tahan minum. Tahan berzina. Tapi pemarah lagi, hasad lagi, bergaduh lagi, sama-sama kita duk bergaduh lagi, putus silaturahim lagi. Tuan-tuan, siapa yang putus silaturahim, Nabi kata 3 hari cukup terangkat rahmat Allah dalam hadis kursi. Apa kata Allah? Siapa yang putuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku. Sebab rahim tu nama aku, rahim tu sifat aku. Siapa yang putus silaturahim, puasa-puasa dah, maka tengok iman dia. Kalau iman dia sekadar iman makan dan iman jima, dia tahan daripada makan, tahan daripada minum, tahan daripada bersama dengan isteri dia, iman dia kuat naik. Dia tahan makan, tahan minum, dia pun tahan diri dia daripada sifat mazmumah. Iman dia makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kita tengok kita sehari puasa macam mana. Tempat kita ni dia pelik sikit tuan-tuan. Awal puasa ramai. Tak tahu main mari mana, tak tahu umat manusia. Kita pun tanya, hampa ni jin ke manusia? Manusia lah. Sebelum Ramadan, pasal aku tak nampak muka hang. Saya orang kampung sini lah, dia ada. Memang orang kampung sini. Udah bulan lain handuk kampung mana? Kampung sinilah, pasal apa tak nampak? Dia dah. Loh, bang. Masyarakat kita di Malaysia ni ada dua benda pelik. Dalam bulan Ramadan, satu dia mai bagi ramai awal Ramadan, ujung-ujung dia bagi kosong. Kita tanya tuan-tuan, kalau di Kuala Lumpur pun macam tu, di Selangor pun macam tu tuan-tuan. Dia tanya kita pergi masjid, mana pergi ramai orang hak 1 sampai 10 Ramadan ni? Dia kata balik kampung ustaz. Aku pergi kampung, kampung pun tak ada juga. Saya nak pergi balik kampung tuan-tuan, saya pernah sembahyang di satu masjid tuan-tuan, tinggal 10 orang. Tu pun tinggal 10 orang, imam tak larat. Bilal tak larat. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'ujud.
Bilal tak ada. Bilal tak ada 10 orang tu kan. Kata orang semua balik kampung, kampung tak ada orang. Pelik masyarakat kita. Tuan-tuan, Lailatul Qadar hidup tak mana? 1 sampai 10 kan, 20 sampai 30. Orang pada ibu ni bisu ba. 3 kali aku tanya. Dia nak bagi ramai 20, 1 sampai 30. Bukan 1 sampai bodoh. Aku sebut bodoh tadi. Tarik balik. Ni masyarakat kita. Yang ada Lailatul Qadar, orang suruh ihya Ramadan, ihya Ramadan. Oh. 21 sampai malam 30. Tapi orang kita ni dia pelik bin ajaib. Dia bagi ramai 1 sampai 20 tak sampai lah, 15 lah. Tuan-tuan pergi Mekah. Paling ramai masa bila? Awal Ramadan ke hujung Ramadan? Ha? Tuan-tuan pernah pergi umrah bulan puasa? Pergilah tuan-tuan. Pergi Langkawi nak buat apa? Buat beli ceklat ya. Kumpul duit lah. Duit pencen, duit KWSP. Nak pergi besar rumah nak buat apa? Pergi umrah, pergi haji. Saya tegak satu orang, rumah dah 74 tahun. Pergi besar rumah lagi, rumah ada 2 tingkat, pergi naik lagi 2 tingkat, 4 tingkat. Kata nak buat apa? 74, nak keluar. Pergi naik lagi 2 tingkat, siapa nak duduk? Cuba duit tu, bawa pergi sedekah. Bagi kat masjid Padang Ibu, buh ekon. Hangat lah. Betul orang nak ekon. Apa salah duk besar rumah nak buat apa? Fikir untuk akal kita. Mati tak tahu bila masa kita akan mati. Adalah duit sikit-sikit tuan-tuan. Nak buat apa? Kita nak mentek ke darah pun. Lama mana dah 70 tahun takkan tak puas tuan-tuan. Makan pasmok tak puas ya. 70 tahun duk sumbat pasmok enggak. Kau tak cemur ya. 70 tahun. Kita duk masuk benda sama, makan nasi. Makan nasi, masuk pasmok, masuk sate, jadi apa? Takut tuan-tuan tak fikir ni. Jadi apa? Tai. Dia kalau masuk dia jadi duit balik, syok. Berak-berak dia duit balik 50. Oh syok. Tu yang kerak kita pergi berak. Berak tai, berak tai, berak tai, tai tak boleh pakai. Apa salah tuan-tuan? Kita tak mati bang. Tak mau kah kita pergi sejukkan masjid? Besok dalam kubur kita sejuk. Nabi kata, besok orang sebelah duk kena tibai, kita dengar. Orang sebelah duk kena sesa, kita dengar. Dengar tuan-tuan. Lepas tu kalau kita tengok tuan-tuan, duduk guru dulu semua, kubur dia semua jauh-jauh. Atas bukit. Kubur lah dulu, tengah hutan. Kita tak mau jumpa orang. Dengar. Bila dengar ni tuan-tuan, istilah orang Kedah apa dah? Keringat. Tuan-tuan dah syok. Masuk-masuk dalam kubur tuan-tuan, malaikat kata tidaklah seperti mana pengantin baru. Tak payah tanya dah. Husnul Khatimah. Kan? Tengah duduk syik, tengah syok lah. Lena tuan-tuan. Aduh! Tak salah. Hei, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tak mau dah. Tuan-tuan boleh tidur ah? Ha? Oi, buat kacau buat apa? Nampak tuan-tuan? Ni dalam barzah. Tu pun azab. Maka cara mana kita tak mau kan bagi kurang sikit, bagi rumah kita bagi sejuk sikit, bagi terang sikit, bagi luas sikit. Ha? Boh ikan bagi sejuk. Kubur kita bersejuk.
Ni, tuan-tuan, orang duduk bagi wakaf kipas ni. Jangan duduk harap ke orang, kita. Ekor bukan mahal mana pun, tuan-tuan. Sebiji berapa ribu tang ni? 5,000 ya, tuan-tuan. Takkan tak ada duit 5,000. Ha, buat keluar 5,000, ustaz. Ha, bukan ni. Ha ni tuan pengerusi, tuan haji, saya wakaf satu. Jumpa dengan pengerusi ke? Ha, tapi jangan habaq dengan orang. Sebab orang tahu kau ada duit. Pergi jumpa sengat-sengat. Ni saya nak wakaf satu, tapi jangan habaq dengan orang kampung lah. Sebab orang kampung tahu saya ada duit, habaq dengan tu. Ha, sebab kita ni bila nak sedekah macam tu, kita takut orang tahu kita ada duit. Ha, sengat-sengat. Tak pun pergi bagi SMS. Ha, ya? InsyaAllah. Ha, ya? Jangan duk tunggu. Duk tunggu bila? Duk tunggu kita mati. Baik, tuan-tuan. Bila iman dia kuat-kuat, tuan-tuan, dia naik pula. Dia akan tahan. Dia akan tahan diri dia daripada sibuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan sibuk benda lain. Dia takkan sibuk benda lain. Dia akan sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab benda lain semua aku nak tinggal. Semua aku nak tinggal. Isteri cantik, tinggal. Tu tadi dalam kereta nak main sini, tuan-tuan, saya melawak dengan isteri saya. Saya kata zaman lah ni, tuan-tuan, orang banyak mengadu dengan saya pasal rumah tangga. Orang mesej saya, ustaz, suami saya lagu ni, ustaz, isteri saya lagu ni, ustaz. Orang mesej saya pasal poligami lah. Saya tu habaq dengan rumah saya tadi, saya sembang. Sembang lah. Dua-dua dalam kereta, sembang. Dalam perjalanan nak sembang, saya kata orang menikah dua ni pasal apa? Pasal apa, saya kata. Ish, aku ni tak boleh sampai kat akal aku, kata. Memang dalam syariat kata boleh nikah dua, tiga, empat. Ha, ujung tu Allah kata apa? Fa in khiftum alla ta'lilu fa wahidah. Kalau tak ada adil, satu cukup. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, sah satu. Dia fitrah memang macam tu. Isteri pertama ni memang fitrah dia memang cemburu kuat. Dia tak boleh dimadukan. Itu saya kata, kita tengok Nabi Muhammad, dia kata. Pelik, dia kata, zaman Nabi, memang sebelah tu tak main syariat lagi. Nabi dia kahwin banyak, selepas mati dia, meninggalnya Siti Khadijah. Nampak tak? Isteri kita ni kalau kedua, kita boh ketiga, dia tak ada apa dah sebab dia pun tahu dia nombor dua. Kan? Tu orang madu ni, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, dia tak ada apa, tak ada apa. Hak pertama. So, hebat dia, Nabi dia menikah selepas daripada Siti Khadijah meninggal. Tu saya habaq kat rumah tadi. Macam aku ni rasa tak boleh kot, nak buat dua, tiga, hang tak mati lagi, aku kata. Nak tunggu hang mati lama lagi. Kita nak tunggu isteri pertama kita mati, lambat lagi. Kan? Jadi sifat isteri pertama ni dia memang cemburu. Dia memang tak boleh terima dia madu kan. Ini fitrah isteri pertama. Ha, madulah kat mana pun. Eh, tak boleh. Dia tak boleh bawa madu, tak boleh. Bawa madu ke balai rumah tak boleh. Hak yang dia bagi yang madu lebah. Bawa mai berapa botol pun elok-elok. Eh, ha, baik. Saja ya duk selingan ni tu. Baik. Ramadan ni tuan-tuan, hak kedua pelik orang Malaysia. Ini yang kita tengoklah dari zaman berzaman. Daripada zaman dulu kan. Mai pula zaman lah. Mula nak balik zaman dulu balik. Eh? Mana? Dari pemerintahan Mahathir, mai ke Najib, mai Mahathir balik. Contoh. Contoh. Tentang macam tak ada perasaan eh. Tentang kan sini demam kot kau tak. Masyarakat kita semayang terawih habis 8 rakaat,
balik rumah. Dia tak mau sembahyang witir. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, Nabi witir berjamaah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi lepas sembahyang tarawih, Nabi balik rumah, witir seorang-seorang. Ada? Tuan-tuan, dia balik. Tanya kat ustaz-ustaz balik. Ustaz, masa bulan Ramadan, Nabi tarawih seorang-seorang, Nabi witir seorang-seorang ke? Nabi witir jamaah. Kita pasal apa witir jamaah? Pasal apa kita witir jemaah bulan Ramadan? Bulan lain kita witir seorang-seorang. Tuan-tuan, so tuan-tuan jawab lah. Si aku je jawab. Letih. Ha? Pasal apa kita bulan Ramadan? Kita witir berjamaah. Orang Padang ibu. Oi. Sebab Nabi suruhlah. Allahu Rabbi. Kalau Nabi tak suruh, kita semua tak buatlah. Sebab Nabi buatlah. Pasal apa kita buat sembahyang tarawih? Ha, tuan-tuan. Aku ceramah sampai hujan malam ni. Pasal apa kita buat sembahyang tarawih? Sebab Nabi buat. Nampak tak? Pasal apa orang tu buat sembahyang witir? Sebab Nabi buat. Pasal apa kita lari? Kalau kita sembahyang tarawih seorang-seorang, boleh dah? Boleh. Tapi hukum dia apa dah? Makruh lah. Sebab Nabi buat berjamaah, samalah dengan witir tadi. Buat witir seorang-seorang, boleh ke tak? Boleh. Tapi Nabi buat jamaah. Maka bila buat seorang, nama dia makruh. Makruh dalam bulan Ramadan saja. Sebab bulan Syawal tak dituntut berjamaah. Bulan Syakban tak dituntut berjamaah. Bulan lain tak dituntut berjamaah. Cuma bulan Ramadan, jangan lari lah. Ni habis lapan, pakat lari. Eh, balik buat apa? Tak witir ke? Aku malam nanti nak semayang. Tahajud dia lah. Kalau aku katup dah, sekejap lagi tak boleh nak buka. Oh, bodoh. Ngang-ngang pintu masjid apa? Kalau pintu masjid, Pak Syak dah katup dia kunci bagus punya. Memanglah tak boleh buka. Nak buka, kena minta kunci kat Pak Syak. Pak Syak. Ini bukan pintu masjid. Dah semayang witir di masjid. Malam tak kira nak bangun semayang tahajud. Boleh ke dah? Boleh lah. Semayang bilah. Tuan-tuan ada dengar ada kata ulama, siapa yang dah semayang witir haram semayang tahajud. Ada dengar tak? Saya mengaji tak ada tuan-tuan. Saya mengaji tak ada. Tak tahulah kalau ada ulama lain khilaf ulama, wallahu alam, sebab saya tak pernah dengar lagi. Siapa yang dah semayang witir di masjid 3 rakaat, siapa nak bangun tahajud lagi haram. Tak ada. Ulama kata boleh semayang tahajud eh. Kita je cari alasan nak balik dah. Dalam pada duk semayang, dah semayang tarawih, kita dah kena tipu oleh nafsu kita sendiri, kena tipu dengan syaitan. Baliklah dia kata. Ha. Ambak witir kat rumah bagi malam nak semayang tahajud. Ha. Nabi kita setan duk bisik kat dia. Nabi nak semayang tahajud. Ada hang nak semayang tahajud. Nabi buat witir kat masjid, Nabi tak semayang tahajud. Hang je semayang. Nabi bulan Ramadan tak semayang tahajud ke? Yang tu Nabi duk witir kat masjid, jangan nak. Balik dari rumah Nabi tidur macam kita. Nabi bukan macam kita. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki. Makan udang, sotong lebih. Goat. Mana nak sama kita dengan Nabi? Jangan nak bandingkan kita dengan Nabi. Kita nak letak kita dengan Nabi Muhammad. Janganlah letak kita dengan Nabi. Jauh sangat. Macam baru ni, saya duk beritahu ke orang masjid. Saya kata, kita ni umur dah banyak.
Saya pun 50 tuan-tuan. Banyak lah. Tuan-tuan lagi lah banyak. Minta larat takkan 30. Tentulah 60. Kan? Lagi kuih tak larat, lagilah banyak umur. Kita nak tunggu apa? Cubalah tuan-tuan. Kita mula daripada malam ni, kita duk kumpul amalan. Contoh dia, baca selawat. Target 100 ribu, apa salah? Bukan banyak pun. Kita kumpul selawat 100 ribu. Kumpul tahlil 100 ribu. Kumpul kulhu 100 ribu. Kumpul tasbih 100 ribu. Apa salah? Apa salah? Kita buat satu buku amalan. Amalan pi kubur, tulis itu. Amalan nak masuk kubur, tulis itu. Apa dia? Pertama, selawat 100 ribu. Kumpul lah bagi 100 ribu. Habis kumpul 100 ribu. Kumpul lah tahlil 100 ribu. Lepas tu, kulhu 100 ribu. Israfat 100 ribu. Tasbih 100 ribu. Untuk apa? Untuk masuk dan liang, masuk senang. Tunggu apa lagi? Tunggu orang nak bagi kat kita tahlil 100 ribu. Tuan-tuan, dulu kat kampung-kampung ada kan? Kulhu, baca kulhu 100 ribu. Betul tak? Lah orang tak mau buat lah. Orang semua kira ni ya. Ni. Tak bagi ni, mampu. Lepas tu ulama' sampai kata apa? Kalau majlis tahlil tu menyusahkan keluarga, jangan buat. Sekali nak buat tahlil, kena 400-500. Kena keluarga miskin, macam mana? Boleh tuan-tuan? Buat tahlil tak nak makan. Mampu orang tak main. Kita pun, pak kita meninggal. Pergilah masjid, tuan imam. Saya nak jemput tuan imam, main malam-malam rumah saya buat tahlil. Tapi jamuan tak ada. Ayak sejuk dah. Haroi, dengan imam tak pergi apa tak? Imam tanya, ayak sejuk ya? Gila. Orang tak pergi ya? Semua untuk kira. Ha. Sebab dulu orang semayang jenazah, ada sampul surat. RM5, RM10 sampai opi hantar ni rumah. Nampak? Ha, ni tuan-tuan, ni jaga ni. Ingat jangan tinggal semayang terawih. Semayang terawih, semayang witir. Habis. Kadang orang tanya saya, ustaz. 8 ke 20? Saya kata bagus 20. Pasal apa bagus 20? Tuan-tuan, 8 dengan 20 mana banyak? Ha? Ha, dia pun tahu 20. Dia pun tahu jawab 20. 8 dengan 20 tentulah 20 banyak. Terawih ni Syawal tak ada. Terawih ni Zulkaidah tak ada. Muharram tak ada. Yang adanya hanya Ramadhan. Nampak tak? Diorang kata, ustaz, 8 nak kena bagi tazkirah. Yang dengar tazkirah tu jenis orang main meji lah. Orang dengar jenis orang tak main meji. Balik ni lah. Syaitan tuan-tuan, dia mesti balik ni lah. Tapi bila masa tuan-tuan, orang tak balik, khutbah jemaah. Masa tu yang tak kaki mengaji ke, yang kaki mengaji ke, dia tak balik. Sebab apa tak balik? Sebab dia tak semayang jemaah lagi. Maka setiap minggu kita kena gunakan mimbar ini tuan-tuan untuk terangkan kepada masyarakat tentang Islam, tentang takwa, tentang iman. Kena terang mimbar ini. Sebab ini saja peluang kita untuk kumpulkan masyarakat setempat. Ini lah peluang kita. Membohonglah tuan-tuan. Saya pengalaman saya tazkirah Ramadan tuan-tuan. Habis 8 dengar kata ada tazkirah. Ha, jenis-jenis tak mengaji ni semua pakat balik. Oh. Nak-nak dia tengok muka Ustaz Ahmad Rizam. Lagi dah. Mulut tak ada insurans ni.
Balik lah kata, ni ustaz mulut tak ada insurans mana ni kata. Dia nak bubuh, dia bubuh semacam lah. Dia bukan kira tempat mula ke, tempat dah lama ke, dia bubuh macam tu lah. Ha. Saya sampai orang nak balik tu, saya tegur, woi jangan balik woi. Dia angkat kepala. Jangan balik, kata. Dia kata, tak mau, nak balik. Balik lah, kata. Saya takut orang. Ya. Allah Allah. Masa tu pun nak cerita pun. Tak tegur, tak boleh. Orang sekarang mah macam tu. Ya. Tak tahu dia fikir macam mana. Dia tak fikir mati tu. Ha. Jadi kita kumpul balik 100 ribu tuan-tuan. Saya ajak orang Padang ribu ni. Mula malam esok. Tulis satu buku. Selawat 100 ribu. Selawat dengan panjang-panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sudah. 100 ribu tuan-tuan lama kan? Dengar memang banyak. Sehari kalau buat 1000, 100 ribu banyak mana? 100 hari. Satu hari baru 3 bulan 10 hari. Kalau dalam satu tahun, tuan-tuan boleh buat berapa wirid? 3 wirid tau. Selawat boleh habis, tasbih boleh habis, istighfar boleh habis, 100 ribu, 100 ribu. Tak payah tunggu orang tuan-tuan. Lepas tu balas pula kulhu 100 ribu. Allahu Akbar. Balas pula tahlil 100 ribu. Jangan nak tunggu kita mati. Orang duduk main tahlil. Afdal zikri la ilaha tahlil. Nak macam nak mampus ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Imam tu tinggal seorang. Imam tu tinggal seorang. Hak lain masa tengah lah. Iman kau. Allah! Iman nak kata. Jemaah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mati. Ilham dah. La ilaha illallah. Awak tu orang mak lambat. Keluar makanan ni. Kata lapar ni. Tuh. Mau tak mau ya tahlil. Syarat dia. Buat tahlil sendiri. Ustaz, kena henggut kepala ke masa baca tahlil? Tak henggut pun tak buat. Duduk saja-saja macam ni tuan-tuan. Apa salah? Pegang tasbih, impun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa salah? Bukan mesti nak la ilaha illallah, la ilaha. Bukan mesti lagu tu. Sampai orang kata ustaz tak henggut tak sah dia kata. Apa punya manusia dia kata. Pelik pula tu, tang la ilaha illallah saja dia pada henggut, tang subhanallah pasal apa tak henggut? Pas sembahyang. Subhanallah subhanallah subhan pasal apa tak henggut? Pasal apa? Ay aku tanya ai. Pasal apa tang la ilaha illallah dok henggut, tang subhanallah tak mau henggut? Tuan-tuan, saya tanya ni. Subhanallah pun zikir juga. La ilaha illallah pun zikir juga. Memang Imam Ghazali duk sebut dalam kitab Sirah Salikin. Ketika kita berzikir, dia suruh kita macam pokok lah. Lalang, dia tiup angin. Tapi takkan tahlil saja hingga. Tasbih pun patut kena buat lah. Jadi orang tanya, ustaz, kalau tak hinggut ni boleh ke? Boleh. Duduk saja-saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam pada duduk la ilaha illallah, dia himpun la ilallah, mati. Tak mahu ke? Tuan-tuan, pasal apa orang duduk melatah tu dia mencarut? Saya nak tanya tuan-tuan. Pasal apa orang duduk meletah ni dia mencarut? Tuan-tuan jawablah. Apa orang Padang ibu ni? Pasal apa? Sebab dia biasa dah mencarut. Dia duduk biasa dah benda tu duduk main kat mulut dia. Bila tengok katak sikit, benda tu keluar.
Entah tak? Terkejut sikit, benda tu pula. Benda tu pula. Tentang, besok kalau mati ke mana? Mai, malaikat. Terkejut. Malaikat mai, boleh sebut Allah. Ha, benda tu, duk sebut, sebut, mati. Mau mati, duk sebut benda tu. Tapi kalau kita selalu duk sebut Allah, mati sebut ke mana? Bolehlah. Allah tak minta banyaklah. Hang kalau nak mati, kalau hang nak mati, hang nak masuk syurga tu, hang sebut nama aku ya. Nama aku pun tak payah hak panjang-panjang ah. Aku bagi kat hang nama paling pendek saja. Apa dia nama tu? Apa dia tuan? Ha? Allah saja. Tak payah panjanglah. Aku tahu hang susah nak sebut nama aku sebab hang kena tanggung sakit. Orang nak baca kat telinga hang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjanglah tengah. Tak apa, hang sebut nama aku hak paling pendek sekali. Rahim pun panjang, Rahman pun panjang. Allah sudah. Bila hang berjaya sebut nama aku ketika hang nak mati, ketika itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ha, jadi hamba aku. Bila hang dah jadi hamba aku, hang masuk syurga aku. Orang yang nak boleh sebut Allah bila dia terkejut, bila dia susah, bila dia senang adalah orang yang membiasakan diri dia berzikir. Nak pergi biasa tuan-tuan? Orang muda tak ogi tuan-tuan. Saya almarhum orang tua saya tuan-tuan, dia didik saya ketika umur saya 18 tahun. Dia dah suruh saya impun benda. Dia suruh saya himpun dah benda-benda. Dia umur saya 18 tahun. Dia dah suruh lah, tapi biasalah. Orang muda, kereta gak. Saya start mula himpun umur 21. Himpun selawat, himpun tahlil, himpun golhu, himpun semua ni, himpun semua. Habis-habis tanya ke almarhum montor tu. Bah, habis lah. Dia tanya dia satu lah, dosa hang banyak mana? Dan hang rasa benda hang duk baca ni boleh hang masuk syurga, hang berhenti. Tapi kalau hang rasa hang yang duk impun ni, tahlil 100 ribu, semua 100 ribu, hang rasa hang tak mampu lagi, hang benda ni boleh bawa hang masuk syurga, hang baca lagi. Marah tuan-tuan. Baca, ambil lah dia baca tuan-tuan. Habis 100 ribu, baca lagi. Habis selawat 1000, baca lagi. Sebab apa? Sebab kita rasa tak mampu nak masuk syurga Allah. Kita bukan mahu apa pun. Dunia ni nak kiamat lah. Dunia ni tak lama hancur lah tuan-tuan. Tak lama kita matilah. Mana ada orang tahan tak mati-mati. Fir'aun pun mati. Kita akan mati dan kita kena fikir apabila kita mati, apa aku nak bawa pergi jumpa Allah? Kalau aku mati esok, aku nak bawa apa? Semayang sunat malah. Dua rakaat tu ada handah tu. Kita ada handah dua rakaat tu tuan-tuan. Semayang dua rakaat, makan tu dua tiga pinggang. Gila. Semayang maghrib dua rakaat, isyak tak pergi dua rakaat juga. Malam tak pergi, tak bangun lah. Tak bangun lah. Tak ada mohon lah, tahajud tak ada. Terkejut kencin lah dah. Kau tiga pagi bangun kencin tidak boleh. Kan? Ramadhan ni mujur ada sahur tuan-tuan. Kalau tak ada sahur tuan-tuan, tak bangun lah. 4:30 pagi tak bangun lah. Nampak Allah didik kita. Sebulan Allah didik kita makan sahur. Allah suruh kita bangun. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka
maqam mahmudah. Tuan-tuan, sebulan Allah didik kita sebab iman kita teruk, kita tak boleh bangun tahajud walaupun selepas daripada Allah didik sebulan. Pasal apa? Boleh bangun pukul 4:30 Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Minta kedarah. Malah ni orang rumah kita kejut lagi kita semain tahajud, dia bangun ke tak? Mampu je tak bangun. Abang bangun sembahyang, bangun sembahyang 2 rakaat jadilah abang. Abang nak bawa saya pergi syurga, abang pun tak masuk lagi, macam mana? Abang imam saya, imam pergi neraka, takkan makmum pergi masuk syurga. Gak kat kita, bangun tahajud bang. Soranglah, masuk dululah. Takut tak pergi, tak pergi lah masuk. Ha, masuk lah. Tak ada malam kemarin untuk tunggu keputusan SPR kan. Wah, tak umum lagi ni dia kata. Ya Allah, tahajud, lebuh. Lebih. Tak ada apa pun. Tak tunggu pun. Dia ya, jadi. Ha. Ha. Tak tunggu pun serupa tu, tunggu pun serupa tu kan. Ya, tunggu sampai kau 5 pagi nak apa? Bodoh. Tunggu pun serupa tu, ratusan ya. Tak tunggu pun serupa tu lah. Kita lena man tadi. Keputusan dia sama tak hari ni? Tentu sama. Kita tunggu mana tadi, keputusan dia hari ni sama tak? Yang tu tak tidur dengan saya, bang. Bagaimana? Tidurlah lagi bagai. Kram aku tu. Kalau semayang tahajud tak apa. Pernah tadi saya baca Quran, saya sambil-sambil baca Quran tu, dia dengar lah SPRM. Tak apa lah. Tak tengok, tak tengok. Oi, naik lagi, naik lagi. Wah, dia ada canggih lah. Kalau duduk tunggu sampai pegang tasbih berzikir tak apa. Sambil-sambil duduk tunggu. Astagfirullahalazim azil hakim. Astagfirullahalazim azil hakim. Astagfirullahalazim. Bolehlah 2-3 ribu kan, betul tak? Kosong. Hidup kita jadi kosong. Benar apa Allah kata dalam Quran? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi umur, demi masa, manusia dalam rugi semua. Buat manusia lalai. 9 lah. Saya nak berhenti lah tuan-tuan. Cukup lah. Berhenti dah. Baik. Malam ni saya nak bagi tuan-tuan satu oleh-oleh. Bukan duit kan. Bila puasa mesti ada raya. Betul tak? Nabi sebutlah hadis. Siapa yang hidupkan malam hari raya, Allah akan bagi keampunan untuk dia. Siapa yang hidupkan malam hari raya, Allah bagikan keampunan untuk dia. Tuan-tuan, orang yang berjaya dalam bulan Ramadan, mereka yang berhak untuk dapat hari raya. Tapi orang yang tak berjaya dalam bulan Ramadan, mereka takkan berjaya walaupun setelah mendapat hari raya. Mereka dapat baju baru. Mereka dapat baju baru. Tak ada apa lah. Selepas pada tu, mereka akan jadi manusia yang biasa balik. Orang yang tak berjaya tentu, dia akan jadi macam mana mula balik. Ni dua amalan ni cukup mudah kan? Saya dah buat belah tahun lah. Pertama tahlil. Malam raya tentu. Raya Aidilfitri. Lagi Tai Pusam pun tuan-tuan balas juga. Itu raya Hindu. Ya. Malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidiladha. Hari raya kita dua tu ya. Lagi semua nak balas. Nampak? Pertama tahlil. Tahlil dia mudah ya. Tahlil dia ada dua. Tuan-tuan pilih mana tuan-tuan boleh baca. Tahlil yang pertama, tahlil macam lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wajah yang kedua. Tuan-tuan pilih antara dua ni, tuan-tuan nak baca yang mana? Tapi saya biasanya saya baca yang kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Dua-dua ada hadis. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Ustaz payahlah yang kedua tu, baca yang pertama. Banyak mana nak baca? 400 kali. 400 kali. Kedua, tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdi. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. Banyak mana nak baca? 300. Dan ada setengah riak mengatakan siapa yang baca dua malam raya, besok kalau dia mati, Allah sediakan 70,000 nur dalam kubur dia. Mana kubur dia terang. Hadis tentang menghidupkan malam hari raya, makna dia orang yang hidupkan malam hari raya malam tu besok sampai fajar baca wirid ni, Allah ampunkan dosa dan semua. Malam tu susah. Malam tu lah nak bakar lemak. Malam tu lah nak tukar lansing. Ngomong-ngomong. Malam tu lah nak ayin baju. Malam tu lah. Malam tu Allah bagi anugerah. Sampai dalam hadis Nabi kata apa? Jibril turun ke langit bumi. Malam tu. Malam yang penuh anugerah ni. Penuh sangat. Barakah. Malam tu kita duk sibuknya. Tok Wan main apa? Meracun. Mengapi, mengapi. Layan cucu. Mampui Tok Wan. Kedah ni semua mampui. Mengantuk nak mampui. Mengantuk sampai nak mampui. Lapar nak mampui. Lapar pun nak mampui. Malam tu hidup malam raya. Malam raya, malam tahun ni kita buat cara lain lah. Kita buat lain lah. Tahun ni kena buat Ramadan yang berbeza. Aku tak mau dah macam tahun-tahun lepas. Tak mau dah. Lara. Tahun ni kena buat. InsyaAllah tuan. Ha? Bukan banyak mana pun tahlil 400 ya. Saya alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya tak tahu masa himpun dek beradik saya, ipar dua saya, anak menakang saya semua wajib main rumah saya. Habis tahlil dulu. Habis wirid-wirid ni hangpa nak balik kampung, hangpa balik eh. Hangpa balik eh. Hangpa nak balik, nak balik kampung, hangpa balik. Sebelum habis wirid ni, hangpa jangan balik. Saya alhamdulillah lah, adik-adik saya semua dengar kata saya, tak apalah. Mereka pun takut nak balik. Saya tak bagi balik. Mereka takut balik. Baliklah. Balik. Nampak tak sampai rumah kan? Pernah jadi tuan-tuan. Dik saya balik. Saya tak bagi balik. Dia balik. Tengah jalan telefon bang. Kereta rosak. Ada muka hang. Balik wirid dulu. Kan susah sangat. Aku suruh wirid saja. Terah sangat nak balik. Nak buat apa? Raya besok. Hang balik bukan jadi raya malam ni. Apa bodoh dia. Kita nak ligan apa tuan-tuan?
nak digawal. Lepas sembahyang Isyak ni, tuan-tuan nak berdarah balik nak bawa. Tuan-tuan bagilah masa dengan Allah sikit. Sembahyang sunat 2 rakaat. Tak cukup 2 rakaat. Tuan-tuan kata 2 rakaat ni kau rasa tak cukup dah nak masuk syurga Allah. Allah bagi kat aku banyak ah. Allah bagi kat aku banyak, aku doa dah banyak. Allah bagi kat aku banyak doa. Makbul doa kat aku. Buah lagi 2 rakaat pasal ah. 2 rakaat baru 2 minit. Kita ligan nak balik rumah, perdarah nak balik rumah nak buat apa? Balik rumah darah pun bini kita rupa tua. Tak jadi muda mana tuan-tuan. Tua lagu tua. Balik-balik. Rupa tu juga. Tak ada apa, tak berubah mana. Balik-balik. Gulai tengah hari tadi juga. Bukan dia jadi gulai baru mana, tak ada. Balik-balik gulai tengah hari tadi juga. Deras nak balik nak buat apa? Semayang sunat dulu. Kita semua bau kubur lah semua ni. Ni semua bau tanah kubur semua ni. Bawa balik darah, bawa. Tuan-tuan tak mati kan? Tuan-tuan dengar, tuan-tuan. Hak marah malam ni saya lah. Ustaz Lim tak marah tuan-tuan. Saya seorang kan yang berani marah tuan-tuan. Orang kata Ustaz Nizam ni dia tak kira. Tempat siapa pun dia bubuh semacam. Tuan-tuan kita nak ingat orang apa? Tuan-tuan nak ngaji pekah? Ngaji pekah banyak mana pun. Kalau tak semayang sunat buat apa pekah? Tuan-tuan nak ilmu apa? Tuan-tuan nak ngaji hadis? Tuan-tuan ngaji hadis banyak mana pun. Malam tak boleh bangun. Hafal hadis apa? Tuan-tuan nak ngaji apa? Pihak ilmu kita boleh bawa kita dekat dengan Allah. Yang ni baru betul. Kita mengaji pekah, makin betul semayang kita, makin banyak semayang kita. Bila benda tu betul, makin banyaklah kita buat. Dah betul. Kuat-kuat mengaji lagu tu juga. Buat apa? Yang ni kata ilmu tu akan laknat kita besok di yaumil akhirah. Tak jadi apa ilmu tu. Kita tak mahu lagu tu. Makin kita mengaji, makin kita hampir dengan Allah. Dulu masa aku tak mengaji, aku tak boleh teriak dengan dosa-dosa aku yang lama. Dosa tinggal sembahyang, dosa puasa, tak pernah tinggal puasa, dosa kita tinggal sembahyang. Masa kita sakit dulu, di hospital kita tak sembahyang. Kita tak kata apa dengan ya Allah, mujur masa aku tak sembahyang, Tuhan tak tarik nyawa aku. Kalau masa seminggu tu aku duduk terlantar ni kata hospital, tarik nyawa aku, ya Allah habiskan aku gitu. Pasal apa? Masa tu Allah tarik nyawa kita, kita tak sembahyang. Tuan-tuan, iman kita tuan-tuan kuat tak kuat tengok. Allah baru bagi kita sakit, kita kata tak apa, bila qada. Tuan-tuan, kita ingat sembahyang tu kita punya apa? Duk pandai-pandai kata orang sakit boleh qada. Orang yang boleh qada ni orang koma saya. Tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Melayu, bila sebut kata koma ni apa dia? Tentu ada ayat lain, betul tak? Kita duk kata-kata koma. Kalau noktah, itu nama apa? Noktah. Pia. Kira mampu lah. Orang kata noktah dah. Tu kata koma. Koma ni pensan. Pensan ni chances nak hidup ada lagi. Tuan-tuan, dalam pada kita duduk sakit tak semayang. Seminggu tak semayang. Masa tu kalau Allah cabut nyawa kita, lagu mana tuan-tuan? Hina tak hina kita. Mati dalam keadaan tak semayang. Ramai orang tuan-tuan mati dalam keadaan lagu tu tak semayang. Mujurlah Allah tak cabut nyawa kita. Tuan-tuan, masa kita muda jahat-jahat dulu, Allah tak cabut nyawa kita. Allah bagi chances kat kita, peluang kat kita.
Sampailah kita pun lah habis kena masjid, boleh semayang, hidup lagi. Kalau Allah cabut nyawa kita masa kita jahat dulu, tak ada can lah. Mujur lah tuan-tuan. Dia kata terima kasih dengan Allah. Dia kata terima kasih dengan Allah. Terima kasih dengan Allah. Betul Ramadan ni dia didik kita jadi orang baik. Betul tuan-tuan. Ni ingat raya pertama ni, syaitan ni dia pun macam khutbah lah. Ada cerita khutbah syaitan? Yang tu kita cerita masalah masa ni tak ada sebab ada pukul 9 suku. InsyaAllah setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi. Tak apa, hang budak lagi. Kalau bapa hang tidak, memang kena kat tu. Hang baring tak apa, bapa hang baring. Mampu jam. Sekarang ni tuan-tuan orang mengaji, Allah Rabbi. Di Kuala Lumpur sekarang dah ada kerusi. Kerusi sandak ni. Mengaji kerusi sandak. Allah. Tu betul lah Nabi kata akhir zaman benda ni semua ni akan berlaku. Masjid cantik tapi keberkatan tak ada. Orang mengaji lah ramai tapi berkat tak ada. Keberkatan tak ada. Tuan-tuan orang lama-lama dulu masa tuan-tuan mengaji tu, tuan-tuan berani duduk sana depan tok guru tu. Muka acak. Nah, ada semua orang duk main bawa tak ada hitam. Takut oh dulu orang tok guru. Sebab tok guru dulu hebat-hebat. Tuan-tuan tengok muka tok guru dulu. Semua muka gerun dia. Tengok muka dia dulu tak berani ingat tok guru. Ha. Tengok muka dia takut dah. Sebab dia kan garang pun. Nyo baik tok guru. Ha. Arwah tok guru Haji Saleh tengok muka dia takut kan. Tapi salah kat dia. Ha, minal aidin wa faizin saja, kaya saja. Alah almarhum, dia sebut itu minal aidin wa faizin, kaya saja. Tengok muka dia tu. Seronok. Saya tengok muka dia ni. Sebab muka orang ada roh tu. Roh dia kuat dengan Allah. Tok guru semua muka gitu. Tengok muka tok guru ni, kita tengok dia ada rasa roh. Gerun tengok muka dia. Dia bukan garang pun. Tapi nak jumpa dia tu, Allah. Sebab apa? Dia hebat dengan Allah. Hebat dengan Allah. Tu muka dia. Orang kapiak tengok dia takut. Baik lah. Cakap ni lah. Allah saya minta maaf dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah barakahkan kita. InsyaAllah lain masa kita jumpa lagi. Ya. Lain masa insyaAllah ada ketentuan Allah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa dua amalan tu malam raya. Kemudian satu lagi saya ingat. Tolonglah minta dengan Allah. Kita ni umur dah banyak lah. Minta dengan Allah supaya dapat jumpa lain tu kata. Tuan-tuan, Tok Guru saya kata apa? Janganlah hampa tenang nanti hampa nak mati selagi barang yang Allah bagi dekat orang yang Allah sayang Allah tak bagi kat hang. Maknanya kalau benda yang Allah bagi kat hamba dia yang Allah sayang Allah tak bagi kat hang, hang tu siapa? Nabi Allah bagi, sahabat Allah bagi, tok guru Allah bagi, wali-wali Allah bagi, kita siapa pada Allah? Sampailah kita tak dapat lain tu kata. Sampailah kita tak dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau mai jumpa kita. Pasal apa kita macam ni? Jadi nak kena tanya, siapa aku pada sisi Allah Taala? Allah sayang kat aku ke Allah benci kat aku? Aku sembahyang tak macam orang lain. Tapi ada orang yang sembahyang. Allah laknat. Ada orang yang puasa tapi Allah tak terima puasa dia. Ada orang sembahyang. Tuan-tuan pernah dengar hadis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat hafazah buat main ambil sembahyang kita. Jika sembahyang kita tak diterima, dia baling kat kita macam mana kain buruk. Hadis ni tuan-tuan cari tengok. Ada. Bukan semua orang sembahyang jemaah dapat 27 tau. Setelah diterima. Nabi sebut ni hadis ni sahih. Ni bukan hadis mauduk apa. Jika semayang tu Allah tak terima, malaikat akan ambil balik. Allah suruh malaikat ambil balik. Ambil semayang ni, baling balik ke muka orang semayang. Tapi kita tak rasa.
Kalau kita rasa kita jaga semayang kita, kita jaga update, baca, kita ada khusyuk pun tak mau ingat benda lain lah, takut. Tapi tak rasa. Kalau rasa takut tu kan, mana boleh tengah semayang dia tak guna punya manusia. Depan Allah Ta'ala dia boleh menguap lagi tu. Ni depan Allah Ta'ala saya pernah semayang ambil bunyi tuan-tuan, dia punya menguap. Aku nak tampak lah. Orang hajar dulu. Ni depan Allah Ta'ala tuan-tuan, depan Sultan berani buat lagi tu. Ni kita duduk menghadap Sultan ni, tiba-tiba Sultan dengar bercakap. Duduk buat sangat lagu tu boleh? Tak berani dah. Katuk mulut tu. Tahan tu. Banyak berayak air mata. Tahan tu. Pasal apa tahan? Sultan. Sultan bukan boleh buat apa. Lain-lain Sultan mati juga. Tapi yang kita duduk beradab ni, Sultan segala Sultan. Yang azab kita dalam kubur ni. Yang azab kita dalam kubur. Tapi manusia ni pun kita takut dah. Apalagi itulah iman kita. Sebab itu kita tak berjaya puasa bertahun-tahun kalau iman kita tak betul. Jagalah iman kita, perbaik iman kita supaya Allah jadikan kita la'allakum tatakun, mati senang, di akhirat senang, di alam barzakh senang. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تuhan kami, kami pada malam ini ramai-ramai memohon doa kepada Engkau. Ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya tuhan kami, rezekikan atas kami untuk hidup dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, yang tidak berapa hari lagi, yang kami tidak tahu bila ke saat kematian ini. Pada sangka kami mungkin kami dapat duduk dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, tapi kami tidak tahu pada kehendak-Mu. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jangan Kau matikan kami sebelum kami dapat duduk dalam bulan Ramadan ini. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami, jadi kalau Ramadan tahun ini kami dapat buat baik dengan Kau dengan dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Ya Allah, kami dapat buat taat kepada Kau dalam keadaan yang kami bersungguh-sungguh. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sebenarnya bukan kami tidak mahu buat baik, buat taat yang banyak, tapi kami tak kuat. Ya Allah, Kau tolonglah kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada Engkau. Ya Allah, rezekikan atas kami Lailatul Qadar pada tahun ini yang kami tak pernah jumpa pun seumur hidup kami. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau matikan kami sebelum kami menemui Lailatul Qadar. Ya Allah, kasihankanlah kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau telah berikan Lailatul Qadar kepada semua hamba-Mu yang Kau sayang. Ya Allah, Kau tak berikan kepada kami lagi. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, apakah Kau benci kami? Ya Allah, janganlah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau membenci kami. Ya Allah, walaupun kami tahu kesalahan kami, kelemahan kami. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon bantuan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Ya Allah, barakahkan kehidupan kami, barakahkan kehidupan anak-anak kami dan isteri kami. Ya Allah, keluarga kami, barakahkan kehidupan kami. Ya Allah, Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'an wa yakinan sadiqa wa dinan qayyima rizqan halalan tayyiba wa sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi sahbihi baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.